Dinias, kau sudah besar. Kau jangan nakal ya. Kalau kau nakal, burung di sana bisa makan kau. Betul itu. Yo, itu sudah. Tapi kalau kau belajar yang rajin, pintar sekolah, burung di sana takut sama kau. Mama, Dinias boleh main kah? Ya sudah, pergi sana. Sudah, di sini juga bikin takut. Kau tidak cium bau-baunya kah? Itu sudah. Ini pasti gara-gara kau ajak saya lari dari upacara tadi. Ah, bukan. Itu pasti nenek moyangnya kus-kus yang kita panah tadi. Betul. Dia lihat kita panah kus-kus tadi. Jadi dia marah lalu dia kejar kita. Kalau dia tangkap kita, dia bisa makan kita. Dinias, pulang sudah. Nanti bapak saya cari saya. Kau apa? Kalau kita pulang, nanti dia kejar kita lagi. Kita sembunyi dalam gua dulu. Suami!
Ya, sekarang dicatat. Iya, Pak. Bagus. Siapa yang lepas angin? Siapa yang lepas angin? Siapa yang lepas angin? Ayo sekarang berbalik. Siapa di antara kalian yang kentut? Ayo jawab. Siapa yang kentut? Jawab! Aduh. Kamu ternyata Noel. Yang lain istirahat. Seperti biasa, mulai! Kamu satu-satunya anak yang paling cepat bisa membaca di sini. Tulisan kamu bagus. Hitungan-hitungan kamu juga lancar. Bapak yakin suatu saat nanti kamu akan menjadi ahli matematika. Bapak yakin sekali itu. Tapi Noel nakal, Bapak. Dia selalu ajak saya berkelahi terus. Dia bilang kita ini anak laki-laki. Noel memang nakal. Tapi kamu lebih kuat. Kamu bisa saja mengalahkannya. Tapi Bapak tidak mengajarkan itu. Bapak pernah cerita satu dongeng padamu. Jack dan kacang polong, Bapak. Jack dan kacang polong. Kamu ingat ketika Jack menanam benih kacang polong itu?
keesokan harinya, benih itu tumbuh. Dan tumbuh menjadi pohon. Menjadi besar dan besar. Tinggi dan tinggi, terus tinggi dan tinggi lagi. Sampai menyentuh awan. Dan Jack mulai naik pohon tersebut. Dia naik dengan bersusah payah. Dia naik dengan semangat yang penuh. Dia terus naik, semakin tinggi dan semakin tinggi. Dan akhirnya, Jack berada di atas awan. Dan Jack bisa melihat dunia. Semangat itu ada dalam dirimu, Denias. Sesuatu yang tersembunyi dalam dirimu, yang dihembuskan angin lewat nyanyianmu yang indah, nyanyian yang berasal dari balik awan. Jangan kamu rusak itu, Denias. Jangan kamu berkelahi lagi. Jadikan semangat itu semangat hidupmu. Maafkan saya, Bapak. Nias, kau berkelahi dengan siapa? Di sekolah kau pukul ajar berkelahi, kah? Kalau di sekolah hanya diajar berkelahi, lebih baik tidak usah sekolah saja. Jangan, Bapak. Semua sekolah. Kau butuh jawab. Kau berkelahi dengan siapa lagi? Kalau benar, kau tidak perlu takut. Tidak dengar, kah? Ayo jawab dengan siapa kau berkelahi. Kalau perlu kita selesaikan malam ini. Nuhun, Bapak. Macam-macam saja, Denias. Nah, kepala suku besar kau lawan. Pilih-pilih kalau mau berkelahi. Satu kampung kita bisa dapat kutuk nanti. Dia sering curang bermain. Sudah, kau mengalah saja. Nanti sekolah kau bisa ditutup. Kalau mengalah nanti dia kira saya takut. Bagaimana kau takut? Kau sudah pernah berkait dengan dia, toh? Baju saya sampai robek, Maleo. Sekarang kau pilih berkelahi atau sekolah? Sekolah, Maleo. Ini Aceh, adanya di Sumatera. Kalau kita ada di pulau mana, Maleo? Di sini kah? Bukan, bukan. Kalau ini Kalimantan, ya. Kita itu ada di sini. Ini Pulau Papua. Jadi susunannya ini Sumatera. Ini Jawa. Ini Kalimantan. Ini Sulawesi. Dan ini Papua. Susunannya harus begini, ya. Sekarang kau coba. Ayo, susun.
Coba susun. Sudah bisa belum? Susah, Maleo. Jangan bodoh. Indonesia. Indonesia raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia raya. Apa itu dunia? Indonesia, Bapak. Bapak, itu namanya Indonesia, sakit ini, Yas. Mau bilang semuanya, Maleo. Tangan? Iya, Maleo. Kaki? Juga, Maleo. Dia punya kepala? Sudah, itu sudah, Maleo. Semuanya, Maleo. Sakit apa ini? Perut juga sakit kan? Aduh, itu sudah, Maleo. Cepat. Iya, iya, iya. Tempo. Iya, iya, oke, iya, 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 iya. Selamat malam, Bapak. Cepat. Jangan lupa sekolah ya. Iya, Ma. Kalau kau sekolah, belajar yang rajin, kau bisa bikin sembuh Mama gini, Yas. Itu sudah, Ma. Dan Yas bawa Maleo. Iya, deh, Yas. Mama sudah tahu itu. Aku memang anak yang baik dan pintar, Denias. Denias. Denias, bangun dulu, Denias. Cepat, kau bangun dulu. Baju kau basah dan keringat ini, Denias. Ganti baju dulu, nanti kau bisa sakit lagi. Denias. Denias. Jangan kau taruh di situ, Denias. Nanti bisa terbakar. Sudah, Mama. Tidak apa-apa. Sebentar saja. Kita boleh tidur dulu.
Felix, Markus, ada apa? Kau kenapa, Elias? Kau coba saja. Kita bertiga berkuskus. Ayo, Elias. Sebentar saja. Kuskus suka dan kau bersuara. Elias. Ayo, Elias. Ayo. Lapar kan sudah satu hari di atas. Kau sedih. Bapak sedih, semua orang sedih. Kau jangan tambah bikin susah, Denias. Hei, ayo sudah turun. Nias, kau punya telinga ke tidak? Di bahasa Indonesia kan tidak? Dasar anak cuma tahu bikin susah saja. Kalau kau jatuh siapa yang susah? Kau punya mama sudah mati, kau mau ikut dia mati kah? Denias. Cukup satu kali saja bapak kehilangan bapak punya jari, Denias. Sakit sekali rasanya ditinggal pergi. Denias!
Hei Denias, kau dengar ke tidak? Denias, saya turun sudah. Saya bersalah, Maleo. Saya sudah bunuh Mama. Maleo tahu rasanya bersalah, Denias. Dulu, Maleo punya teman di sekolah. Dia minta permen punya Maleo. Tidak Maleo kasih. Lalu dia beli sendiri. Dia menyeberang, ketabrak mobil. Dia mati. Maleo tahu rasanya bersalah, Denia. Saya bersalah, Maleo. Saya bersalah, Maleo. Nangis, Denias. Kasih air besar, Maleo. Kita ini manusia, Denias. Kita kan selalu berbuat salah. Tapi kita harus hidup. Kita harus terus hidup. Denias mau Mama yang terus hidup, Maleo. Mama kau akan terus hidup. Selama kau hidup, Denias. Sekarang apa yang Mama kau mau? Mama mau saya sekolah, Mang. Saya sekolah. Ini ada kaos baru untuk kaos sekolah. Terima kasih, Maleo. Thank you.
bergerak. Bapak guru bilang tugas kami belajar. Dan tugas dia mengajar. Tapi kenapa dia pergi? Semua orang punya keperluan ini. Bapak guru punya keperluan mendesak. Belajar juga keperluan, Maleo. Kalau begitu bapak guru curang. Keperluan bapak guru juga penting. Dia punya istri sakit parah di Jawa. Inias, belajar itu bisa di mana saja. Tapi tidak ada yang ngajar kami, Maleo. Yang lain tidak mau masuk, Maleo. Kenapa, Felix? Mereka takut Maleo. Kenapa takut? Maleo bukan Suwangi. Maleo bilang pada mereka, kalau Maleo bukan guru, tetapi tentara, tak bisa ajarkan kami. Maleo juga bilang, sekarang ini, kalau mau sekolah, cuma di kota, Maleo. Oh, Noel itu cari gara-gara dengan saya. Saya ajar dia nanti. Enyes, Maleo harus bikin apa supaya anak-anak mau belajar? Kau dari mana, Kak? Maleo, Bapak. Kau harusnya bantu Bapak tadi pasang pagar, toh? Besok kau tidak usah sekolah dulu. Bantu Bapak. Ah, jangan, Bapak. Saya mau sekolah. Kau berani melawan saya, eh? Semua anak laki-laki harus bantu dia punya orang tua. Kau ini yang pemalas. Besok kau harus bantu saya. Besok punya tangan masih sakit. Kau mengerti? Ini pulau apa? Bali, Maleo. Timur. Aceh. Sumatera. Bodok. Itu pulau Bromo. Noel. Bromo itu nama gunung. Sudah. Jawa, Maleo. Itu sudah. Maleo, saya mau tanya. Di Jawa ada kuskus kah? Tidak ada, Felix. Maleo bilang di Jawa yang paling banyak itu tikus. Iya. Maleo, saya mau tanya. Dines bilang. Sekolah Jawa pakai seragam sekolah kah? Iya. Murid-murid di Jawa memang pakai seragam, Markus. Kalau begitu, kami minta seragam juga, Maleo. Kalau kau mau seragam, kau sekolah di kota. Nanti saya nggak akan sekolah di sana. Saya juga bisa. Memangnya kau saja yang bisa. Bodoh kau, Dinias. Hanya yang punya uang banyak bisa sekolah di sana. Memangnya kau siapa? Oh, kau sembarang, Noel. Kau bicara macam lepas angin saja. Tidak usah sekolah, toh! Mau berkelahi saja! Bapak, saya mau sekolah! Tidak, pulang! Hey, Bapak, sama, diam, kau jam! Jangan ikut campur, Maleo, tolong, Maleo! Noel, duduk! Akal kan kalian semua, ya? Kau jangan tertawa! Thank you.
Selamat siang, Bapak. Malioko mau apa lagi, Kak? Saya minta tolong, Bapak. Bagaimana caranya supaya Denias bisa belajar lari? Hei, dia macam-macam. Itu bukan kau punya tugas. Iya, memang. Itu bukan tugas saya, tapi tugas Bapak Samuel. Bapak Samuel yang harus bikin Denias bisa belajar. Di sini bukan Jawa. Semua anak laki-laki harus bantu dia punya orang tua. Kau tidak mengerti itu? Saya mengerti, Bapak. Justru itu. Kalau Denias belajar, nanti dia bisa bantu Bapak banyak. Itulah. Kau cuma bisa bilang nanti. Kerjaan yang saya perlu selesai itu sekarang. Saya punya tangan masih sakit, Maleo. Ini tidak kemana-mana sebelum pekerjaan selesai. Baik, Bapak. Bapak Samuel. Jadi, kalau pekerjaan selesai, Denias boleh sekolah, kan? Sudah. Penting selesai, dia boleh pergi sudah. Bagaimana kau capek? Dari tadi kau tidur terus? Belajarnya di barak saja, Maleo. Tidak usah bangun tempat baru lagi. Barak itu tempat saya bekerja. Kalian juga tidak mungkin masuk ke sana semua. Ya sudah, di tempat biasa saja. Hei, tempat biasa sudah roboh. Dan dia terlalu jauh. Sudah, kau malas kah? Ayo, bantu teman-teman, hei. Noel! Hei, Noel, bantu teman-teman. Noel! Hei! Belajar, Bapak. Saya ini kepala suku. Jadi mari kita bicara sama-sama. Kalau tidak saya usir kau dari sini, saya sihir kau mati nanti. Bapak. Kasihan anak-anak, Bapak. Kita butuh honai di pinggir danau itu untuk mereka belajar. Kenapa kau bikin honai di sini? Kau putana, kah? Tapi belajar itu penting buat masa depan mereka, Bapak. Masa depan apa? Kau pikir macam kau tahu saja. Dong pun masa depan itu orang-orang di sini. Oh,
Oh. Eh, sudah. Kau tahu toh? Satu, dua, tiga, ayo lari. Aduh. Ah. Ternyata Tuhan mengabulkan doa kita. Ada kejutan ini. Ya. Siapa mau ini? Saya. Mau tuh? Tidur sudah, Denias. Yo, Maleo. Maleo. Terima kasih banyak, Maleo. Kapan kita bisa mulai belajar lagi, Maleo? Belajar itu bisa kapan saja dan di mana saja, Denias. Bahkan tidak harus dengan Maleo. Maleo dapat kabar dari Jawa. Mereka bilang mereka akan kirim guru pengganti. Dia datang 3 bulan lagi. Saya mau belajar besok, Maleo. Tidak bisa, kah? Tidak ada yang tidak bisa, Dinias. Kalau kau mau, kau bisa sekolah di balik gunung sana, di kota. Tapi Noel bilang harus punya uang yang banyak, Maleo. Kau pintar, Dinias. Kau lebih cepat mengerti dibandingkan teman-teman yang lain. Maleo yakin kau bisa dapat pengecualian. Tapi Noel bilang... Shh, tidak penting apa kata Noel. Sudah. Tidur sudah.
Denias dan semua anak-anak yang Maleo kasihi. Maleo harus pergi karena Maleo harus pindah tugas ke tempat lain. Maleo sudah banyak ajar kalian, tapi Maleo juga belajar banyak sekali dari kalian. Maleo belajar bahwa kita harus hidup dengan satu tujuan. Kita harus hidup dengan tertawa. Kita harus hidup dengan tekad. Dan yang terpenting, kita harus hidup. Biarpun ada 1000 masalah. Hal-hal itu Maleo tidak sadar sebelum bertemu dengan kalian. Semoga kita bisa bertemu lagi nanti, Denias. Mungkin kalau kau sekolah di kota, Maleo bisa datang jenguk kau di sana. Tidak ada yang tidak mungkin, Denias. Ingat itu. Karena Maleo akan selalu ingat dengan kalian. Semoga Tuhan berkati kita semua. Andai ku punya sahabat, ingin ku selalu dekat. Ingin ku usir rasa sepi sendiriku ini. Andai ku bisa berlari, kan ku bawa engkau pergi melompat ke langit yang tinggi 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 tinggi. Sahabat pasti sahabat pasti takkan pergi menemani di sepanjang hari. Thank you.
membayangi langkahku. Oh, mendung menyertai hariku, namun harapanku tak pernah mati. Seperti senandungku yang tak henti, satu hari ku pastikan diriku akan pergi meraih cita-cita. Takkan harapanku tak akan mati, seperti senandungku yang tak henti. Dari balik awan ku lihat cahaya, dari balik awan ku dengar jawaban. Pastikan diriku akan pergi meraih cita-cita. Takkan harapanku tak akan mati, seperti senandungku yang tak henti. Dari balik awan ku lihat cahaya, dari balik dengar jawaban. Dari balik awan ku kejar impianku, dari balik awan, dari balik awan, dari balik awan, kan ku genggam mata. Jangan takut, Denias. Kamu harus berani. Karena Suwanggi takut dengan anak sekolah.
Saya pernah minta, tapi tidak dikasih. Saya Bu Guru bilang kalau mencuri itu dosa. Dia paling tidak suka melihat orang mencuri. Nanti bisa dia hukum. Ata-ata, jangan kau samakan di kampung dengan di sini. Kau mau makan atau tidak? Makan. Kenapa dilihat saja? Makan sudah, itu enak. Lonceng sekolah bikin saya iri sekali. Ah, kenapa ini? Kenapa kau tidak boleh sekolah? Dulu boleh, dulu sekali. Thank you.
Kau bisa main bola kan? Sedikit, Bapak. Bapak, saya mau sekolah di sini, Bapak. Kalau bukan punya saya. Kalau mau main bola, ayo ikut saya. Saya Denius. Saya Angel. Kamu mau? Semuanya untuk kamu. Saya punya banyak di rumah. Kamu baik sekali. Terima kasih, Angel. Denias, saya ini anak siapa? Nur, kau mau permen kah? Kau berteman Angel baik sekali, dikasih sama permen. No. Satuan. Kau punya fotonya kah? Tidak, Bapak. Kalau kau punya foto, mungkin kami bisa bantu cari. Hilang, Bapak. Mimpi, masalahnya kita ini bukan anak siapa-siapa. Ah, bicara banyak saja. Makan. Makan, sama makan. Jangan gitu, ah. Ah. Makan, makan. Oh, ini rapuh sekali, ah. Kok aku pun lupa, dong? Ah, tidak. Pelan-pelan, ayo. Ayo, maju lagi, maju. Ayo. Hei, kau bernama siapa kak? Denias, Bapak. Kau masih mau tetap sekolah? Iya, Bapak, saya mau. Kalau begitu, aku coba. Ini kan laki-laki satu terlambat sekolah ini. Begini, Bu Guru kasih hukuman. Dia masuk begini, Bu Guru bilang, pokoknya kau menyayat dari 100 ekor ayam, mati 1, 99, mati 1, 98, lihat sampai pokoknya disuruh dia harus ke satu nih. Lagi-lagi dia bingung dia menyanyi. Jadi menyanyi tuh. Ada selatu teko ayam mati 199. Ada 99 ekor ayam mati 198. Jadi wah ini ke satu jauh sekali. Akhirnya dia tembak apa?
Ada 98 ekor ayam diberi potas mati sih. Enos, Enos. Tadi saya dipanggil Bapak Guru. Ba, kok ganggu mereka belajar kah? Tidak. Bapak Guru kasih nasihat saya. Saya disuruh bertemu dengan Ibu Gembala. Oh, pasti kau sudah berbuat salah, Denias. Tidak, Enos. Besok saya bicara dengan Ibu Gembala. Wah, betul kah? Itu sudah. Acece. Gimana? Kau mau ikut kah? Tidak mungkin. Percuma saja, Denias. Mereka tidak akan pernah terima kita. Paling-paling, mereka suruh kita ke gereja. Sudah. Bubar. Kamu pulang. Ya, buang pijit apa? Kamu pulang. Mana, Kak? Kamu kerja. Cari pekerjaan di mana, Kak? Pulang. Denias Miyagoni dari Arwana, Ibu. Teman kau? Enos, Ibu. Enos, kau dari mana? Dari Laga, Mama. Kau tinggal di mana, Kak? Kami tinggal di mana-mana, Ibu. Di sini kau tidak punya keluarga? Ada, tapi di Banti. Kau pernah sekolah? Pernah, Ibu. Tapi satu guru pulang ke Jawa. Jadi saya belajar dengan Maleo. Siapa Maleo? Tentara, Ibu. Maleo pernah cerita kalau di sini ada sekolah fasilitas. Kalau begitu kau punya rapor. Guru pergi, jadi kami tidak pernah terima rapor. Tapi saya ada peta, Ibu. Mama bisa lihat saya, Kak. Saya bisa sekolah di situ, Mama. Enos, bangun. Enos, bangun, Enos. Ada apa, Denias? Ternyata punya peta tidak bisa sekolah. Bangun dulu. Jangan tidur. Iya. Kau ingat tidak tadi Ibu Gembala lepas kata? Ibu Gembala bilang kalau kita punya rapor, kita bisa sekolah. Nah, kau ada rapor, toh? Tadi Mama Gembala bicara sama kau. Bukan bicara sama saya. Kau jangan berburuk sangka dulu. Kau harus bersyukur kau masih punya rapor. Iya. Dan kemungkinan ada... Kemungkinan kau bisa sekolah karena kau punya rapor. Peta sudah cukup, Enos. Enos, bangun dulu. Iya. Saya mau tanya, kok masih ada rapor, toh? Tapi saya tidak tahu, di rumah masih ada rapor atau tidak. Kalau begitu, coba kok pergi lihat dulu. Iya. Enos, kira-kiranya mau. Maaf.
Masuk. Masuk sudah. Saya belum suruh kau datang. Maaf ibu, saya puteman Enos ada di sini kah? Sebenarnya kau cari kau puteman atau cari saya? Saya cari Bu Gembala. Itu sudah. Coba kau masuk dulu sini. Ibu mau melihat kau menulis. Bisa kah? Nama saya Denias. Mama saya di surga suruh saya sekolah. Karena mama bilang, gunung takut dengan anak sekolah. Pak guru juga. Maleo juga. Saya mau sekolah ibu gembala. Itu sudah. Bersihkan kau punya gigi pakai itu. Hey, Denias, itu untuk kau punya gigi bukan untuk kau makan. Sudah kau gosok sekarang. Sampai bersih ya. Setelah itu kau mandi amalah. Ibu mau pergi sebentar. Sudah menguji Denias untuk menulis dan membaca. Dia bisa. Bisa. Yang ingin mengajar bukan hanya ibu, tapi saya hanya khawatir dengan peraturan adat yang sudah ada. Ya, kalau begitu kita akan ajak mereka duduk bersama. Toh anak yang dibawa Busa bukan anak siapa-siapa. Hanya gelandangan yang mungkin secara tidak sengaja ditemukan. Bapak kepala sekolah dan staf pengajar yang saya hormati. Kaum gelandangan bukan tak sengaja ditemukan, tapi sengaja dibuat. Selama ada individu yang mau membantu, mengajar, dan memberi, saya rasa gak akan pernah ada istilah gelandangan. Sayangnya, saya tidak melihat satupun individu seperti itu ada di sini. Sekarang kamu tinggal di rumah ibu gembala ya? Iya, Bapak Roni bawa saya ke ibu gembala waktu itu. Kapan kamu mulai sekolah di sini? Ibu gembala sudah di sana. Apa sih, terima Denias? Aduh, maaf aja. Mana yang sakit? Angel. Ah, saya tidak sengaja. Kenapa kau tidak tadi putar tali? Saya tak bersama jatah ke Angel. Noah, kamu yang makan. Salah kepala sekolah. Ini aku jangan lari. Tunggu. Jangan.
Sudah, jangan sedih, Denias. Saya sudah lapor sama guru. Kamu tidak salah. Noel yang nakal. Anak-anak yang bersekolah saja. Tapi maaf ibu, saya hanya tidak mau langgar peraturan, itu saja. Tidak melanggar peraturan toh? Ini hanya untuk sementara saja bu. Kalau begitu kenapa tidak ibu gembala pur rumah saja? Jadi tidak susah toh? Kalau di sapu rumah siapa yang akan awasi? Saya selalu pergi mengajar. Maaf ibu, saya bukan tidak mau bantu. Tapi bagaimana dengan pihak yayasan? Ibu Sam tahu sendiri toh? Iya, inilah yang harus kita upayakan bersama. Tioret Dair. Bapak Ketua Adat mengatakan, masalahnya sekarang adalah apakah kita harus merubah peraturan yang sudah ada? Tujuan kita bukan merubah peraturan yang sudah ada, tapi bagaimana peraturan tersebut bisa menjadi lebih fleksibel sehingga bermanfaat bagi banyak orang. Ibe, ini sekolah ini dia kalau tiada tujuh suku yang berinom atau suku-suku yang menggunakan bandar ya, kami lagi guna ibu otak yang kena otak. Lihat kena suku lain-lain yang dimengari, ya bukan ribu juga. Ah, iya bumi ya. Maaf. Beliau mengatakan bahwa sekolah yang berada di sini adalah untuk anak-anak dari suku-suku yang berada di sekitar sini saja. Bagaimana Bu Sam? Pertama kali saya injakan kaki di pulau ini, banyak keluh kesah saya dengar tentang ketidakadilan yang diterima oleh warga di sini. Tadinya saya berpikir ketidakadilan itu hanya dilakukan oleh orang-orang dari luar pulau ini saja. Tapi ternyata warga di sini sendiri pun bisa berlaku tidak adil terhadap sesamanya. Gimana bapak-bapak? Ibu? Mudah-mudahan saya salah dalam nilai hal ini. Karuku nenekun keinggap di hari-hari. Ibu minta kau sedikit bersabar. Semua ada proses. Saya tidak mau berkelahi, Ibu. Tapi Noel nakal. Iya, tapi bukan itu maksud Ibu. Sekarang semua guru di sini sedang berusaha supaya kau bisa diterima di sekolah ini. Terima kasih, Ibu. Kapan saya bisa sekolah? Ya, kita berdoa saja. Setiap hari saya sudah berdoa, Ibu. Bagus. Tapi ingat, kau tidak boleh nakal. Apalagi berkelahi. Dan jangan sampai terpengaruh dengan anak-anak yang tidak baik.
ya. Oh ya, siapa nama teman kamu yang satu itu? Enos, Ibu. Dia tidak bermain lagi dengan kau, kah? Ah, dia pulang ke Ilaga. Ilaga? Iya, Ilaga. Kenapa? Oh, dia ambil rapor, Ibu. Karena Ibu bilang kalau punya rapor bisa sekolah di sini. Sabar. Cepat kutur. Waktu kau tinggal 10 menit lagi, Denias. Punya muka kena bola. Kenapa dia pemuka bisa kena bola? Dia main tidak hati-hati. Siapa yang tendang bola? Semua tendang, Mama. Sapu maksud yang tendang bola sampai kena Denias pemuka itu siapa?
Kau toh? Memang saya, Mama. Kau ini tentang bola terlalu hati-hati. Kau kalau main terlalu kasar, eh? Saya tidak sengaja. Saya tendang kena dia punya muka. Hei, kau stop tipu-tipu, eh? Kau dengar? Kau pun nama Sumera di sekolah dan di asrama sini. Kau bisa dikasih keluar. Semua guru suruh rapat tentang kau saja. Denias, kenapa kau diam? Bicara sudah. Noel tidak salah, Mama. Saya salah. Saya tidak hati-hati. Kau juga harus tahu diri, Denias. Kalau sampai ada apa-apa, siapa yang mau tanggung jawab? Belum tentu diterima di sini saja sudah bikin masalah banyak. Dan ingat ya, stop bikin diri inti. Kau belum tentu diterima di asrama sini. Kau mengerti kah tidak? Saya ambilkan obat ke ibu asrama, eh. Jangan. Nanti Noel marah. Ah, sudah, aku tidur, sudah. Jangan takut, biar kita bertiga lawan saja. Kok tutup jendela? Maaf, Mama. Aduh, Noel. Kau itu, dalam satu bulan ini 10 kali sudah kau buat salah, 10 kali juga kau minta maaf. Tapi sama saja. Ini yang terakhir. Saya mengaku salah. Saya selalu jahat dengan Denias. Tapi Denias tidak pernah balas. Sekali Denias balas, saya punya tangan patah. Saya menyesal. Saya ingin minta maaf dengan Denias. Kira-kira sekarang Denias di mana, Kak? Denias dekat dengan Angel. Mungkin dia di sana. Thank you.
Tapi saya sudah cari ke sana kemari, ke rumah Angel, teman dekatnya juga tidak ada. Sejak saya pindah, baru satu kali Denias kemari, Ibu. Jangan-jangan dia sudah pulang ke kampung. Mungkin, Ibu. Terima kasih juga. Saya datang kemari, mau minta maaf, Ibu. Saya salah. Saya sudah berkelahi. Ibu sudah tahu. Oh, ya. Saya mau pulang ke kampung, Ibu. Saya tidak mungkin diterima. Mama di surga, Pak Guru, Maleo, maafkan saya. Biar saya pulang, Ibu. Meskipun Bapak sudah menunggu saya di rumah. Denias, kau diterima. Benarkah? Maha suci Tuhan. Terima kasih, Bu.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak! Denias. Denias. Eros. Ini saya bawa sapu rapat nih. Surat yang kau tulis. Mama, Denias sudah sekolah. Denias senang sekali. Terima kasih Tuhan. Itu sudah.
hidupmu indah bila kau tahu.